kesan-kesan yang didapat ketika pertama kali pembalap Dorna Vip menguji coba sirkuit Mandalika, Pak? Oke, pada hari pertama pembalap merasa kesulitan menaklukkan lintasan karena berdebu dan kerikil. Kemudian pada siang hari mereka minta kita membersihkan lintasan sehingga kami mengeluarkan bendera merah untuk menginstruksikan pembalap untuk memasukkan kendaraannya masing-masing kembali ke dalam pedoknya sendiri-sendiri. Jam siang itu kita keluarkan truk pembersih kita, carpet cleaning, berbagai marshal kita minta masuk ya, dibersihkan. Sorenya mereka sudah senang nyoba lagi, kecepatannya jauh lebih meningkat. Hari kedua paginya kita bersihkan, sesi pagi, sesi siang, sesi sore mereka sangat puas. Dan sore hari pada hari kedua kita mengadakan preskon, jadi ada saya, ada ITDC, ada FIM sebagai otoriti regulator motorsport roda 2, kemudian juga ada dari Dorna. Jadi dua statementnya mereka yang disaksikan langsung awak media adalah ini adalah sirkuit dengan desain salah satu desain terbaik di dunia, dan kedua ini adalah sirkuit yang lintasannya sangat aman. Kenapa lintasannya aman? Sangat aman karena lebarnya cukup lebar. Di luar lintasan masih ada jalur yang untuk kalau out masih bisa escape di situ. Kemudian dari jalur itu sampai tembok ini ada gravel yang lebarnya sangat lebar sehingga kendaraan yang out atau terpleset atau jatuh itu mampu diredam oleh gravel sehingga tidak mendekati batas pemisah jalan. Tidak fatal. Jadi, lah ya Pak ya, walaupun ada kecelakaan ya Pak ya. Benar, jadi kesannya dari mereka ini sirkuit yang bagus dari segi desain, kemudian bagus dari safety. Tapi memang banyak kendala debu dan kerikil-kerikil yang masih lepas karena trek ini sejak WSBK bulan November nggak pernah dipakai ya. Jadi di depan ya, kita bikin jalan, bikin tribun, debunya sangat banyak. Selama 2-3 bulan ini ya debunya numpuk di lintasan masuk terserap ke dalam pori-pori. Oke. Jadi faktor debunya itu lebih kepada dari pembangunan-pembangunan yang ada di sekitar ya Pak ya? Kalau faktor debu dari pembangunan, nah kalau yang paling bagus adalah lintasan ini selalu dilewati ya. Karena desain aerodinamis kendaraan kalau lewat kan nyedot debu di bawahnya terbuang dari belakang. Jadi kata dia yang paling bagus pakai terus-terusan buat mobil lewatin sehingga debunya kesedot, atau enggak seminggu dua kali ya disikat. Karena kalau enggak dijalanin ya, contohnya kayak meja kita taburin bedak ya, lantas area tertentu kita kipas-kipasin, area itu akan bersih, cuman samping-sampingnya kan kotor gitu. Ya. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.